Tersangka kasus pembunuhan Iwan Sutrisman Telaum Banua bernama Muhammad Alvin Andrian, 22, berhasil ditangkap di Pandan Ujung, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Pomlam Tamal 2 Padang, tim Macan Bara Satreskrim Polres Sawahlunto dan Satreskrim Polres Solok Kota. Saat dikonfirmasi, Kasatreskrim Polres Solok Kota, Ibtu Nanang Saputra membenarkan bahwa Reskrim Polres Solok Kota turut melakukan penangkapan pelaku. Karena pelaku warga Kota Solok, jadi kami Reskrim Solok Kota ikut membackup penangkapan karena berada di wilayah hukum Polres Solok Kota. Katanya, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Nanang menyampaikan, ketika proses penangkapan Polres Solok Kota turut mengamankan pelaku di kediamannya. Bersama tim dari Pomlam Tamal 2 Padang dan tim Macan Bara Satreskrim Polres Sawahlunto, sesuai prosedur agar informasi tidak bocor, Satreskrim Polres Solok Kota langsung bergabung dalam proses penangkapan, jelas Nanang. Nanang mengungkapkan, untuk informasi lebih jelasnya tentu saat ini ada di tim Pomlam Tamal 2 Padang dan tim Macan Bara Satreskrim Polres Sawahlunto. Di sini Satreskrim Polres Solok Kota hanya membantu proses penangkapan, pungkas Nanang. Yanikasi Telaum Banua, 35, keluarga Iwan, menjelaskan, awalnya, Iwan mengikuti seleksi Bintara TNI AL Gelombang 2 2022 di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, pada Desember tahun 2022. Namun, ia dinyatakan tidak memenuhi syarat alias tidak lulus. Keluarga Iwan kemudian menjumpai Serda Adan yang sebelumnya sudah saling kenal. Ketika itu, Adan bertugas di Polisi Militer Pangkalan TNI AL, Lanal. Nias, Adan meminta 200 juta rupiah agar Iwan bisa lulus bintara. Keluarga Iwan akhirnya menyanggupi meski harus menjual ladang mereka. Diketahui bahwa ayah Iwan merupakan guru honorer di sekolah negeri dan ibunya seorang petani. Adan lalu menjemput Iwan dari rumahnya dan menyebut akan membawanya ke pangkalan utama TNI AL, Lantamal, 2 Padang, Sumatera Barat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Disitulah terakhir kali keluarga bertemu Iwan. Berselang sepekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.